Berikut ini cara memutuskan jaringan WiFi di HP Redmi atau Xiaomi. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Nah, untuk memutuskan jaringan WiFi atau koneksi WiFi cukup mudah, kalian tarik panel notifikasi. Kemudian di sini teman-teman silahkan klik dan tahan di bagian icon WiFi-nya. Nah, lalu di sini teman-teman silakan klik di bagian ikon pengaturan atau gear. Nah, di bagian yang ini. Lalu di sini ada dua opsi ya, teman-teman ya. Kalian ingin memutuskannya secara permanen atau hanya memutuskannya secara sementara. Nah, kalau kalian ingin memutuskannya secara permanen, itu kalian klik di bagian lupakan ya. Nah, kalau kalian klik di bagian putuskan koneksi ini, itu hanya memutuskan sementara. Kemudian apabila kalian ingin menghubungkannya lagi, itu kalian tidak perlu memasukkan kode sandi atau kata sandi ya. Jadi kalian tinggal klik hubungkan, maka dia akan terhubung lagi dengan otomatisnya ya. Nah, seandainya teman-teman klik di bagian lupakan, itu saat kalian ingin terhubung lagi, jadi kalian harus memasukkan kata sandi atau pinnya lagi baru bisa terkoneksi. Nah, di sini terhubung lagi, teman-teman bisa lihat. Coba kita klik di bagian lupakan. Nah, sekarang sudah terputus ya, teman-teman ya. Nah, ini pun sudah terkunci. Coba kita klik. Nah, sekarang harus memasukkan kata sandi ya. Oke, teman-teman, itu saja untuk cara memutuskan jaringan WiFi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.